Musa, laki-laki di sini sedang berenang berendam. Angsanya cantik-cantik angsanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua dimanapun berada? Semoga semua tetap sehat dan selalu bahagia. Hari ini hari pertama saya ada di Pantai Krui kawan-kawan. Saya datang ke sini sudah sore kawan-kawan. Setelah selesai tadi mengurus administrasi, sekarang saya dan keluarga mau duduk-duduk nyantai di pinggir pantai sambil makan otak-otak dan menantikan datangnya sunset kawan-kawan. Saya bermalam di salah satu villa yang berdekatan dengan pelabuhan Jukung kawan-kawan, yaitu namanya Villa Desa. Saya memilih bermalam di Villa Desa ini karena menurut saya villa ini cukup representatif untuk suasana yang saya inginkan kawan-kawan. Saya kesini hari Senin kawan-kawan. Sengaja saya pilih hari biasa karena saya tidak suka keramaian kawan-kawan. Jadi kalau sepi seperti ini saya bisa menikmatinya kawan-kawan. Dengan kondisi seperti ini, serasa pantai ini punya saya pribadi, kawan-kawan. Makan otak-otaknya apa tadi? Batagung. Manis ya otak-otaknya. Manis. Villa Desa. Udah. Otak-otak di Kota Agung, terus kita makannya di Villa Inas Villa Desa Pantai Mandiri. Bukan Pantai Mandiri, Tabun Jukung. Walur. Ini apa? Iya. Contohnya Pantai Mandiri. Ini dia Walur. Tapi kalau di Sumatera Pantai Mandiri. Oh, insya Allah ya, kalau masih jalan ya. Saya
kalau sudah ngomong ini energinya terkorak ya bang, kebelan ngomongnya. Jangan marah ya. Mungkin adik-adik yang lihat saya itu ya, kayak gini kan. Coba ke saya. Bodo amat. Oke kawan-kawan, karena waktunya sudah maghrib, kita mau ibadah sholat maghrib dulu kawan-kawan. Tadi kita sudah explore sunset, nanti kita lanjutkan lagi videonya di lain kesempatan. Besok rencananya saya mau jalan menyusuri pantai ke Pelabuhan Jukung kawan-kawan. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.